pusaka Kiai Naga Siluman. Naga Siluman adalah raja ular pada dimensi tertentu yang memiliki kesaktian tidak terbatas. Keris ini dibuat pada era Majapahit menggunakan dua rangka sandang lalikan khas Pangeran terlihat sisik sewu pada pamor pusaka ini yang melambangkan buah memimpin sebuah pasukan dan memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Pasukan ciri khas sisir itu juga terlihat pasir melalui meteorit di pusaka. Burungnya pusaka ini dipegang oleh seorang jenderal perang. Banyak spiritual yang mengeklaim ini adalah pusaka milik pangeran yang sudah sangat terkenal di Indonesia dan selalu disengkelit atau dibawa di depan saat dia berperang.